Oke guys, balik lagi di Barakuda Tech ID dan ini adalah Android Max Prime 4G LTE. Kenapa gue nge-review handphone ini? Karena handphone ini Android coy. Ini handphone Android. Androidnya ini dia udah pakai versi KitKat ya. Jadi Android ini custom motor Droid. Motor Droid ya sama aja sih kayak Android. Oke, kita buka dulu aja. Paket pembelian nih ya, kita akan mendapatkan ya pasti lah ya satu bonus boxnya ya, soalnya baru ini juga sih sebenarnya. Ya ini handphonenya dan ada charger juga di dalam ya, cuman gue pindahin dan ada chargernya di sini nggak ada. Oke mantap, segini doang deh terus unboxingnya. Terpenting adalah ininya ya kan. Ya, dia pakai ARM Cortex A7 1,2 GHz, 1,5 GHz. Bisa kita lihat di sini ya, clock speednya dual core ya, berarti ini ya, soalnya jalan dua sini. Ini dual core, GPU vendornya dari ARM, GPU rendernya dari Mali 400MP. Kita lihat di sini ya, Mali 400 screennya 4,3 inch, kerapatan pixelnya 240x320 pixel ya, 92 dpi tajamannya, total RAM 512 MB, maksud saya banyak amat. Total yang udah dipakai 170 MB ya, dan dia bakal jalan terus karena RAM itu kan random access memory, jadi itu random ya. Internal storage-nya cuman mungkin 3 kali ini ya, 3 giga ya. 3 gigaan apa 4 enggak ngerti deh. 4 mungkin ya. 3 giga enggak ada sih, biasanya ada 4 sama 8. Yang udah kepake lumayan sih. Cuman dikit doang ya. Sepertinya masih banyak. Sistem, nah ini kita lihat di sini udah Android 4 versi 4 ya kan, KitKat, Android Max, OpenGL versi versi 2 ya kan, apalah. Baterainya ini 2000 mAh ya. Ntar gue lihat di ini dulu, kayaknya 2000 mAh per hour kayak gitu. Iya bener, sini lihat ya, 2000 mAh. Kita lihat di sini. Sensornya cuma ada satu, nggak tahu ini sensor apa, gue juga nggak ngerti. Ya, jadi nih guys, keunikan handphone ini tuh dia bisa buat main game-game Android ya, emulator, install emulator. Jadi di sini gue bakal tes emulator dan game-game Android itu ya kan. Ya pasti kalian juga udah pada tahu lah game Android apa ya kan. Ya oke okay. Jadi ini semua udah gue setting ya tadi, sorry mohon maaf tadi belum gue setting ya. Sekarang nih kita main emulator yang ringan dulu aja gitu ya. Kita main apa sih namanya, game Boy ya. Jadi di Game Boy ini lumayan sih. Nah, pokoknya kalau Game Boy ini lancar, intinya game SNES gitu ya kan, Nintendo yang zaman dulu tuh, yang Mario kotak-kotak deh, yang bunyi tenet, itu ya otomatis lancar ya kan. Emulator Sega kayak Pico Drive juga udah pasti lancar. Kalau main Game Boy ini aja udah lancar gitu kan. Coba kita coba di sini. Semoga aja nggak copyright ya. Copyright soalnya bakal gue ilangin soalnya. Ya, bisa lihat di sini ya. Mantap. Audionya bisa kita dengar sini. Audionya, ya kan? Mantap ya, mantap ya kan? Ini suruh ngapain? Oh, suruh ini ya kayaknya ya, biasa, seperti biasa gitu kan, milih Pokemon atau gimana? Ya? Ini profesornya gitu ya kan? Oke kita lanjut aja ke emulator yang kedua, kita coba aja langsung main Nintendo DS ya kan? Apakah lancar nih? Jadi sih kata gue emu yang nggak terlalu berat banget sih ya kan.
yang berat tuh yang 3DS itu agak berat soalnya emulatornya masih baru. Lihatnya sini ya, lancar kan? Ya. Coba kita mainkan dulu ya kan. Tadi yang apa sih namanya Game Boy, ya udahlah nggak usah dibahas, itu mah udah pasti lancar lah ya, udah pasti bisa lah ya kan. Coba yang ini ya kan, ini yang kalau buat handphone ini sih agak lumayan agak sedikit ini ya, bisa dilihat sini ya. Oh lancar lancar lancar, segini sih lancar sih bagi gue, walaupun suaranya sedikit sedikit doang sih, sedikit agak telat. Misalnya sih lancar ini, sedikit doang paling 1% lah. Oke lancar segini sih ya, lancar ya, kata gue sih lancar segini. Kita mulai aja nih di in game nya kan, gimana ya kan. Oke udah mulai ya kan. Ini kita tes semua ntar disini. Jadi satu emulator satu game aja biar gak kelamaan ya kan. Buat yang penasaran gitu kan. Ini pokoknya bisa main game apa sih bang ya kan. Ini pokoknya bisa lumayan lah, bisa buat main semua game-game Android gitu. Kecuali motor PS2 gitu, itu mah gak mungkin, gak bisa ya. Yang baru rilis nih kayak Enter SX ini gak mungkin bisa. Cuman gue gak tahu udah bisa diinstal apa kan, nanti kita coba ya kan. Aduh susah banget kita bodoh, langsung lewat aja gitu kan ya. Buat kalian yang mau main Mario nih, ini Super Mario New ya, yang baru ya, Super New Super Mario Bros yang baru ya. Aduh duh. Oh menunggu. Wah wow, mantap. Wah wow, injek ya injek. Jadi Super Mario yang ini dia bisa jadi gede banget atas haksa ya. Bukan cuma bisa jadi ini doang ya kan, gede biasa gitu. Bisa jadi raksasa di sini. Dan kalian kalau ngancurin apanya sih namanya tuh. Aduh ya malah mati. Ya lanjut aja kita ke game selanjutnya ya. Ya kita lanjut ke game selanjutnya di emulator PSX. Dia pada tahu pasti ya emulator PS1 ini ya kan, pasti lah. Tapi jangan lupa ya, sini ada BIOSnya juga sih, jadi kita download dulu aja BIOSnya di Google banyak. Kita langsung cari aja game nya biar nggak lama. Oke dia agak loading ya. Ya di sini gue ada game Tamiya ini, Let's End Go ya kan, Bloody Roar, terus Bandicoot, Crash Team Racing, CTR, Digimon, ya kan, Harvest Moon, Mega Man, Naruto. Yang game-game sejuta umat yang banyak dipilih orang aja. Kayak ini aja. Apa sih namanya? Harvest Moon gitu. Pasti intinya sih semua ini semuanya ya. Gue kasih tahu nih, semua ini hampir lancar kecuali Bloody Roar. Bloody Roar itu emang agak berat sih gue kata gue. Dia kurang, masih kurang gue kata gue. Walaupun bisa masih bisa dipain, cuman suara itu rada gimana ya, rada pelat gitu. Coba kita main Harvest Moon dulu ya. Copyright ya, semoga aja nggak copyright ya. Oke, kita Harvest Moon yang bahasa Indonesia. Ini Harvest Moon yang bahasa Indonesia ya. Pokoknya setiap ini kalian cek aja di Google, banyak kok yang udah nyediain yang bahasa Indonesia. Udah gitu udah ada ininya juga sih, apa sih namanya, file itu kecil deh, nggak terlalu gede, apa sih namanya ya kalau bahasa ini ya, compress, high compress gitu ya. Ya Harvest Moon ya, lancar ya, dari suara bisa didengar. Kalau nggak kedengeran nih suaranya begini ya kan, nggak ada lag sama sekali. Ini lanjutin aja yang punya gue, kayaknya gue udah pernah main sini, cuman masih baru ya. Biar nggak banyak iklan ya kan, ini kan pasti iklannya dia lama, dia males gua kalau iklan di awal-awal itu lama gitu, itunya apa sih namanya, cutscene-nya lama banget, males gua nungguin cutscene. Oke sudah bisa ya kan. Oh ya belum, kalian belum yang, mungkin yang belum tahu, ini harganya 300.000 ya handphone ini ya. Ya lumayan lah, bisa buat iseng-iseng aja gitu. Sebenarnya juga handphone ini juga bisa buat WA-an gitu. Bentar, ini kenapa nggak fokus gitu? Kenapa jadi nggak fokus ini? Ayo dong fokus. Nah, nggak fokus, ayo fokus. Nah, sip. Tadi sorry nggak fokus ya kan? Kita ke depan aja ini. Oh sini nih ya,
pada intinya ini RPS semua lancar ya, 100%. Pokoknya gue 100% lancar sih ini mah. Itu bisa dikatakan lancar, kecuali body roar. Itu body roar ini agak, masih agak berat kok kata gue, body roar. Ya ini kenapa gak mau fokus ini kamera gue. Jangan belilah. Apain, buat apaan gitu, apel doang ya kan. Apel doang 500 gold. Gold apa gram itu gak tahu. Ya, lancar ya. Ini bisa kita lihat lancar walaupun ada sedikit bug grafik di situ, di ujung-ujung kayak ada item-item gitu apa itu. Sebenarnya bisa sih di fix di pengaturannya, cuman udahlah. Yang penting intinya ini lancar ya kan. Oke, kita lanjut ke game berikutnya. Ya ini emulator sejuta umat ya, kata gue ini emulator pasti banyak yang tahu juga ya kan, PPSPP. Karena ya rata-rata udah pada tahu gitu. Emang ini emulator yang kata gue sih yang lumayan lama juga ya. Emulator lama juga ini. Jadi kita lihat di sini ya kan, cari dulu game-gamenya ya kan. Mana? Gue lupa naruhnya di mana. Dan oke, okay. Ini semua tadi foldernya udah gue cari di sini, ternyata nggak ada ya. Kayaknya nggak kebaca sini SD card-nya. Di sini cuma kebaca internal doang. Gue juga nggak ngerti ini. Biasanya juga kebaca kok. Orang gue juga pernah main game di apa? Di handphone ini, emulator PSP. Dan beberapa sih ada yang lancar kayak Metal Slug dan apa sih namanya Toy Story ya, Toy Story juga bisa. Terus Ben 10 itu game-game yang ringan-ringan aja sih, nggak yang berat-berat kok. Kata gue sih emulator yang PSP ini masih kurang recommended ya. Dan ini ya kan game yang paling kita tunggu-tunggu gitu, game waduh, game bocil zaman-zaman kita lah, anak-anak tahun, pokoknya anak-anak 90-an ya kan, anak-anak 90-an lah pokoknya. Pasti tahu lah zaman-zaman rental ya kan, pasti tahu game-game ini. Anjir, sekarang kan lagi booming nih GTA Trilogy Definitive Edition ya kan. Ya tahu lah inilah ya kan. Yang diperanin sama CJ ya kan. Langsung aja kita mulai di sini ya kan. Game-nya kita buka. Apakah bisa gitu di handphone begini gitu ya. Kita lihat di sini ya kan. Saya dengar di sini ya. Sebentar, suaranya gue kecilin dulu. Ini suaranya sukaan ya sih. Di handphone ini dia nggak ada tombol volumenya ya. Gue jadi bingung kalau misalkan ada suaranya. Jadi bentar ya, gue ini dulu ya. Oke ya, balik lagi. Nah ini suaranya udah gue gedein kan. Nah, ngeran ya. Ya, tuh. Ini bukan streaming ya kan. Bisa kita lihat di sini tuh. Ini gue gak nge-streaming sama sekali, ini gue benar-benar main GTA ya kan, di handphone beginian ya kan. Kita mulai ya. Bentar. Jadi sebenarnya gue udah main juga ya di handphone ini. Udah lumayan lama sih, udah lumayan jauh misinya nih. Misi ke mana ini? Ini mission failed. Oke, kita lanjut aja kan misinya. Jadi misi yang di mana ini ya? Pokoknya yang udah mau ke kota 2 lah. Kota 2 apa sih namanya? Yang di desa gitu. Yang di desa-desa gitu, yang perdesaan ya kan. Oh nggak bisa. Ini berarti harus no aja. Ya bisa kita di sini ya. Lancar jaya ya. Main GTA San Andreas di handphone seperti ini gitu, waduh. Seperti mimpi kita zaman dulu gitu. Waduh. Salah. Waduh, ada polisi dong, ya kan? Ya sudah di sini ya. Kita lihat pengaturannya. Ini grafiknya apa ya kan? Ya, medium. Ini gue bikin medium ya. Grafiknya medium ya kan? Ini ya gue low, gue ini aja, ilangin ya kan? Supaya nggak terlalu berat-berat juga ya kan. Nah, kita jalan-jalan dulu aja kan di sini tuh. Sorry nih kagak layar, soal layarnya juga susah nih. Harus gue miringin begini nih baru jelas tuh ya. Ini emang layarnya kurang ini kalau kata gue. Apalagi ini kan gue pakai cahaya juga ya. Jadi agak kurang gitu. Tuh gue sampingin gini aja kali ya mainnya. Biar agak kelihatan ya. Ya lumayan lancar loh ini. Coba kita ubah grafiknya ke high. Ya kan, apakah akan nge-lag ya kan? Terus kita paksain ya kan, kita gebel ya. Ya,
masih lancar loh main hike. Ini hike loh, settingan hike lumayan tuh masih lancar ya, bisa kita lihat. Nah, ya kan? Hike masih lancar. Wah, ini nih. Ini nih yang pemegang duit terbanyak nih di GTA. Dah. Ya. Banyak dia duitnya tuh. Ya kan? Coba kita ubah lagi grafiknya. Max, kita ke max visual efeknya ya. Ini mah enggak usah lah, jangan. Kalau itu mah terlalu tama ngeberat-beratin. Ya, masih jalan di sini. Grafik max ya kan. Gila sih ini handphone ya kan, dengar RAM 512 ya kan. Pokoknya sih yang penting GPU-nya ini dia diselamatin sama GPU-nya ya. GPU-nya Mali dia, Mali 400 emang udah lumayan mantap sih Mali 400. Oke, mungkin segini dulu ya. Oke, ini dia review singkat gua dan gameplay kali ya. Gameplay tentang handphone ini ya kan. Buat main game gimana ya kan. Jadi kesimpulannya sih handphone ini kalau kata gua sih ya recommended lah buat handphone kedua. Ini sebenarnya bisa WhatsAppan juga coy. Cuman masalahnya WhatsAppnya ini harus diupdate ya. Cuman update-nya kan udah enggak dukung kayak si WhatsApp juga ini tuh. Ada WhatsApp ya. Apa masih dukung, gua juga kagak ngerti. Kayaknya masih sih. Minimal kayaknya KitKat udah yang paling terakhir itu. Jelly Bean soalnya udah enggak ada kayaknya. KitKat ya. Dan ini gue juga enggak ada koneksi internet soalnya itu. WhatsApp juga masih bisa, buat teleponan masih bisa, buat YouTube-an juga masih bisa ya. Jadi buat kalian yang pengen beli, nanti link-nya mungkin gue taruh di kolom deskripsi ya kan video. Dan juga mungkin ada yang mau beli gamepad kayak gini. Ya kan? Nanti gue taruh juga link-nya di deskripsi video ya. Oke, terima kasih. Oke, sorry. Ini gue ketinggalan ya satu video kan. Ini gue mau tes ya kan. Ini bisa nggak handphone ini nginstal aplikasi. Maksud gue emulator Acer SX ya kan. Emulator PS2 gitu yang baru rilis berapa hari ini ya kan. Coba kita lihat di sini ya. Oh, ternyata nggak bisa coy. Nggak support. Ya, nggak support. Ini udah gue ini juga ya. Tadi baru gue kirim, gue nyata nggak support. Mungkin mau apa namanya aplikasi Androidnya mungkin Android versi 9 kayaknya sih yang paling ini. Gak bisa ini, KitKat udah gak bisa. Oke, terima kasih.